Sementara Ipong Raja Kapur memimpin dengan 2 kemenangan dan KBC tertinggal dengan 0. Saudara-saudara, nomor punggung 8 dari Ipong Raja Kapur lakukan dong. Ada Zaka, Raka Belajuan, Jav, sudah dipanggil tangan bola. Bawah juga mobil, Raka, Jamset. Jauh ini penyelamatan terlepas, sudah tidak menggunakan pemain dari satu tim. Menjadikan poin pertama di poin dari Ipong. 1-0 Raka akan melakukan servis. Dapat terima Ipong. Lagi-lagi penggunaan berlepas, sudah kurang sekedar mengonis dulu dari KPC tadi. Ada penggunaan ini juga tadi. Terasa tadi menggunakan poin untuk dari Ipong. Raka, Jamset. Penggunaan poin yang sempurna sangat tinggi. Tetapnya keras dapat ditahan. Dari kepercayaan yang cukup baik tadi. Dan 2 blocker yang dilakukan pemain dari KPC juga kerapan menjadikan poin pertama di tim tadi. Ipong. Lagi-lagi pula. Raka melakukan servis. Juga dilakukan dengan baik. Dapat terima ketinggi pasukan yang sempurna. Offset cepat kali ini. Kira-kira penyelamatan dua yang kurang sempurna tadi tidak bisa bermain dari Ipong. Demikian pecah telur 1-3. Kali ini nomor 1 dari KPC lakukan sok. Rupanya terlalu telah keras saudara-saudara dan bola jatuh di luar lapangan pertandingan. Angka kali ini diberikan kepada Ipong Raja Kartu 4-1. Kali ini pemain dari Ipong Raja Kartu satu bola yang cantik dapat dikembalikan saudara-saudara. Serangan yang sangat keras. Dapat dibuang dengan baik. Kali ini kembali serangan dari Ipong Raja Kartu dengan keras dapat dikembalikan saudara-saudara. Kali ini luar biasa serangan. Kembali kali ini serangan dari Ipong. Sementara saudara-saudara dapat diblok tadi sayang sekali bola jatuh di luar lapangan pertandingan dan kembali angka diberikan kepada Ipong Raja Kartu 5-1 saudara-saudara. Nomor 12 dari Ipong Raja Kartu lakukan shot keras sekali. Satu saudara-saudara tadi disambar dengan baik oleh para pemain dari Ipong dan kembali poin didapat dari Ipong Raja Kartu 6-1 nomor 12. Merupakan 12 dari Ipong Raja Kartu lawan Sob. Pasti bola yang cantik kali ini serangan dari KPC. Dengan keras saudara-saudara dapat ditahan oleh para pemain dari Ipong. Dapat diselamatkan dengan baik. Terjadi saudara-saudara. Salah satu dari pemain KPC ini berbuah poin kembali untuk Ipong Raja Kartu. 7-1. Nomor punggung 12 dari Ipong kembali lawan Sob. Yoga angkat tinggi, semangat keras dapat diblok dengan baik. Kali ini serangan kembali dari KBC, semangat keras tapi sayang sekali kembali dari Bandung dan kembali angka diberikan kepada Ipong 8-1 dan technical time out yang pertama diberikan kepada kedua tim. Baik, terlihat di lapangan bola voli nanti di peset yang kedua. Di peset yang kedua nanti akan dipertandingkan yaitu untuk tim dari Raka akan bertanding melawan tim dari Angga dari Kota Klaten untuk di peset yang kedua nanti. Dan tim dari Raka dari Budi-Budi akan melawan tim dari Angga dari Kota Klaten. Dan kembali ke lapangan Budi. Dan rupanya servis dari Angga tadi menyangkut tiga dan poin diberikan kali ini untuk KBC 2-9. Nomor 4 lakukan shot. Keras sekali pasti bola yang cantik kali ini serangan dari Ipong Raja Kartu. Sangat keras saudara-saudara dapat ditendang tapi sayang bola jatuh di luar lapangan pertandingan dan bola poin kali ini diberikan kepada Ipong Raja Kartu. 10-2 saudara-saudara. Nomor 9 lakukan shot. Keras sekali bola, passing yang cantik, angkat tinggi, open cepat saudara-saudara, tapi sayang sekali menyangkut di kemben saudara-saudara, dan kali ini poin kembali diberikan kepada Ipong Raja Kartu 11-2, nomor 9, dari Ipong Raja Kartu. Kali ini keras sekali dan bola jatuh di luar lapangan pertandingan, poin didapat oleh KPC 3-11, nomor 2 dari KPC Raja Kartu.
sekali, angkat tinggi, open spike, keras sekali saudara-saudara. Sebenarnya dapat dijangkau, tapi sayang bola muntah dan jatuh di luar lapangan pertandingan. Dan poin dijamat oleh Ipong Raja Kartu, 12 lawan 3 saudara-saudara. Nomor 5 akan ter. Berbuah poin untuk Ipong Raja Kartu 13-3. Sementara perolehan poin dari Ipong Raja Kartu melaju dengan 13 saudara-saudara. Kali ini serangan dari KBC pelan saja kembali. Serangan saudara-saudara. Tahanan dari para pemain KBC membuahkan sebuah poin untuk Ipong Raja Kartu 14-3 saudara-saudara. Sementara KBC tertinggal jauh. Kali ini serangan dari KBC semakin keras. Apa yang terjadi kembali menyebabkan saudara-saudara tanpa diberikan kepada Ipong Raja Kartu 15-3. Nomor 5 kembali melakukan serve. Masih bola yang cantik, angkat tinggi, open spike, ada siapa tapi sekali tidak dapat diambil dengan baik para pemain dari Ipong Raja Kartu. Baik, kita kembali ke lapangan dulu. Dan sampai terjadi pergantian pemain, yaitu nomor 7 masuk menggantikan nomor 23. Nomor 7 yaitu ada tim dari KBC, ada Aziz. Dan kedudukan sementara Ipong Raja Kartu memimpin jauh dengan 16 dan KBC memperoleh 4 poin saudara-saudara. Kita nantikan bersama-sama kelanjutan dari set ketiga ini dan para pemain telah masuk di lapangan pertandingan dan bola dipegang oleh Ipong Raja Kartu nomor 7 Heru Lakupantel. Timang-timang bola, pantul-pantulkan bola, dan jangkong keras sekali, dapat dipasin dengan baik. Kali ini serangan dari KBC, semuanya serah saudara-saudara, tidak dapat diganggu oleh para pemain dari Ipong, dan kali ini poin diberikan untuk KBC, 5-16, perlahan-lahan KBC mengumpulkan poin untuk menyusul ketinggalannya. Masih bola yang cantik, angkat tinggi ke belakang, open the fight saudara-saudara, apa yang terjadi, tidak dapat diganggu oleh para pemain dari KBC dan poin diberikan kepada Ipong Raja Kartu 17-5 saudara-saudara. Nomor 8 dari Ipong lakukan serve keras sekali, passing bola yang cantik, angkat tinggi, open spike. Apa yang terjadi dari Ipong Raja Kartu? Serangan dari Ipong Raja Kartu, bola potong ini rupa-rupanya terjadi salah pengertian dan dapat diselamatkan. Angkat tinggi, sekarang pelan saja dapat diambil. Kali ini mulai yang disambar, tapi apa yang terjadi? Salah pengertian antara para pemain dari Ipong Raja Kartu dan poin kembali diberikan kepada KBC 6-17. Nomor punggung 12 dari KBC lakukan shot keras sekali, masih bola yang cantik kali ini. Apa yang terjadi? Bola tidak dapat dijangkau oleh para pemain dari Ipong dan kembali perolehan angka untuk KBC 7-17. Baik, kita kembali ke lapangan lagi. Untuk pemain dari KBC dapat sebutkan kembali bertekad keras kali ini. Lagi-lagi berkesan dilakukan pemain tak berhenti di tadi. Ada Heru Bagi dan anak-anak berhenti poin tetap ada terbentuk KBC nomor 12 Jokon Sergi, ada Askar tadi. Tapi saya Sergi semua pemain dari KBC dari keluar menjelaskan poin tetap dapat 18-8 tapi semua keempat ada Jali. Jangan melakukan servis, dapat dipenangkan baik, pasti yang sempurna akan tinggi, berjumpa keras, dapat dibuat dengan baik tadi, akan tinggi, berjumpa keras, kali ini dapat disentuh, dua-dua yang sudah menunggu dari tim dari KPI tadi, menunggu FBM untuk tim dari KPI, ini dengan sekarang 9-18. Baik, nomor 1 dari KPI, lakukan saudara-saudara.
Selang saja, passing bola yang cantik, angkat tikus di depan, tapi sayang sekali bola terlalu melebar dan jatuh di luar lapangan pertandingan. Poin kembali tiga menit, tapi si 10 melawan 18, seperti satu lawan gol. Angkat tinggi, open sepai, keras sekali, tidak dapat dibendung oleh para pemain dari KBC, kemes keras dari pemain-pemain Ipong Raja Kartu ini, membuangkan satu buah poin untuk Ipong Raja Kartu, 19-10, kembali ke lapangan saudara-saudara, angkat tinggi, kemes keras, sayang sekali, bola terlalu tajam dan jatuh di luar lapangan pertandingan. Kali ini kembali poin diberikan kepada Ipong Raja Kartu, 20 melawan 10 saudara-saudara. Nomor 12 lawan Tom. Oh, pengambilan passing bola yang kurang sempurna dari para pemain KBC. Berbuah poin untuk Ipong Raja Kartu, 21 melawan 10 saudara-saudara. Angka 7, rupanya sangat cerdik sekali penempatan bola dari para pemain KBC ini, membuahkan satu buah poin untuk KBC, 11 melawan 21 saudara-saudara. Nomor 4 Awarsel, masuk bola yang cantik, angka 7, bunyi depan, saudara-saudara berkelamatan, kali ini serangan barangan dari KBC, tapi apa yang terjadi, tidak dapat diganggu dengan baik oleh para pemain dari Ipong Raja Kartu, dan poin kembali bertambah untuk KBC, 12 melawan 21, dan kembali menambah lagi, dan berhubung kembali. Kita bersama Tosser, aktif ini, dan kita akan di job saja kali ini. Dan Tosser itu juga pas cepat. Oh, baik sekali. Kali ini tidak bisa menyelamatkan yang baik, menyelamatkan yang baik. Yang bertambah rutin dari KBC, 13-21. Nomor di tubuh 4, kali ini ada Tosser. Jelas dapat dijelaskan itu ada di Peru di situ. Asing itu bola diserahkan ke belakang. Ada sebut lagi. Asing itu dosen. Open back keras. Closingnya itu di back dapat di Maris Jero. Rasa tangannya dua. Open back. Satu blok yang berlaku tadi di negara pemain meningkat tujuh. Dengan poin ditambah 22 melawan 13. Yang bersentuh dengan 9. Dapat coba dengan baik, angka 12, pasca terpulak, keras datangnya bola, dan terjadi toss ball tadi, 20 menit tadi, Ipong tadi menggunakan poin, tercepat untuk tim dari KBC, 14-22, nomor 72. Alah. Rupa-rupanya lagi, saudara-saudara, dan kali ini poin bertambah untuk Ipong Raja Kartu, 23-14. Lancarkan dari Ipong Raja Kartu, kali ini serangan dari KBC, untuk sepain dapat diselamatkan, kali ini serangan dibasarkan dari Ipong Raja Kartu, cuman keras saudara-saudara, terjadi jual berikutnya saudara-saudara, tapi sayang sekali, serangan dari KBC tadi, menghasilkan poin satu buah untuk Ipong, match point 24-14 saudara-saudara, dan kali ini KBC berusaha mengawal serangan, saja, tapi apa yang terjadi dapat dibaca serangan tadi dan membuat sebuah poin dan game point untuk Ipong Raja Kartu 25 melawan 14 untuk KBC dan skor akhir 3 untuk Ipong Raja Kartu dan 0 untuk KBC. Dan jangan sampai ada beranjak dari tempat Anda, karena sebentar lagi pertandingan season yang kedua antara Kartika Farga dari KWN Gunung Kidul akan beradu keterampilan, beradu kecerdikan oleh bola voli melawan Angga dari Kota Cirebon. Baik, terima kasih sudah dibeli dan masih ada pertandingan lagi, dan untuk para